selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan.